Jelang hari raya Idul Fitri di malam takbiran ini memang ada yang berbeda nih di Kota Cilegon. Kalau biasanya malam takbiran diisi dengan pawai keliling jalan-jalan, kemudian pawai obor. Namun berbeda nih, di Kota Cilegon ini ada diadakannya lomba gemah takbir yang diadakan di halaman Masjid Agung Nurul Ikhlas. Pesertanya memang antusias di sini karena diikuti oleh sekitar 96 tim peserta yang mewakili dari 9 kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim peserta. Dengan Mas siapa? Mas Heri. Mas Heri. Mas Heri dari tim apa ini? Dari tim Al-Fatihi. Oke, Al-Fatihi. Mas tadi udah sempat perform ya, tadi saya lihat ya Mas ya. Terus kemudian Mas tadi udah perform, kira-kira persiapannya gimana nih Mas? Alhamdulillah persiapannya kita sambil puasa ya. Sambil melaksanakan ibadah puasa kita terus latihan selama 1 minggu. Terus gimana Mas kira-kira ngelihat adanya kegiatan seperti ini di malam takbiran? Ya. Alhamdulillah di sini kita bersama gemakan takbir di malam Idul Fitri ini. Harapannya Mas dengan adanya kegiatan ini? Ya mudah-mudahan terus berlangsung sampai tahun-tahun berikutnya. Untuk generasi-generasi berikutnya gitu. Oke, semoga bisa menang ya nanti ya Mas. Amin. Tim Liputan dari Merak melaporkan untuk Net.